Halo Sobat Joy, baru aja pasang behel nih. Bracket bagian belakang kok bisa lepas ya? Kenapa ya, kok bisa lepas? Padahal yang lain aman-aman aja. Hal itu dikarenakan bracket yang terpasang di gigi bagian belakang sangat sering mendapat gesekan dengan bibir. Selain itu, penarikan bracket gigi bagian belakang juga lebih kuat dari yang lainnya. Jadi, kalau bracket gigi bagian belakang sering lepas, itu normal kok Sobat Joy. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Pertama, Sobat Joy harus menghindari makanan yang keras dan lengket, seperti permen, gorengan, kerupuk, dan lain-lain. Karena makanan yang keras dan lengket adalah salah satu penyebab bracket terlepas. Kalau mau makan daging atau buah, bisa dipotong kecil-kecil terlebih dahulu. Jika sudah terlepas, solusinya adalah datang ke dokter gigi yang merawat behel Sobat Joy. Lalu minta dipasangkan kembali, setelah itu pastikan sering kontrol ya, agar perkembangan gigi Sobat Joy berjalan dengan baik. Nah, sekarang udah nggak khawatir lagi kan kalau bracketnya lepas? Oh iya, bracket yang lepas tadi, kalau bisa, jangan sampai hilang ya Sobat Joy. Karena bracket itu yang akan dipasang kembali ke gigi Sobat Joy. See you next video ya!